Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, Saya Family. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan di skip ya. Oke teman-teman semuanya, share aktivitas hari ini. Dan ini take videonya tuh di hari Jumat, tepatnya tanggal 18 November ya 2022. Hari ini seperti biasa siapin sarapan untuk hari ini. Dan alhamdulillah hari ini libur kerja, jadi ada waktu luang di rumah untuk istirahat teman-teman ya. Sembari istirahat juga aku manfaatin untuk ngevlog di rumah seperti biasanya. Nah ini tadi jahenya udah diparut ya, kemudian mau aku rebus bentar dan aku tambahkan gula merah. Nah sambil nunggu jahenya mendidih, ini sambil aku potongin dulu ya nangka. Hari ini mau nyanten gori teman-teman atau nangka muda. Oke ini juga udah mendidih teman-teman semuanya. Sambil aku cek dulu ya gulanya udah larut belum. Kadang tuh gulanya belum larut gitu ya. Nah tuh kan beneran belum larut ya. Oke teman-teman semuanya, juga sambil menanggapi salah satu komentar ya. Jadi nanti satu persatu nanti di video lanjutannya deh ya, kalau belum sempet aku jawab nanti di video lanjutannya lagi. Nah ini pertanyaannya tuh kemarin dari Kak Yiyin Ririn Ekawati. Nah pertanyaannya tuh, hai kak, ya hai kembali ya, itu airnya itu pam apa sumur kak? Kayaknya lancar ya kak airnya. Oke insya Allah nanti dijawab ya. Nah sekarang aku jawab ya kak Yiyin. Airnya itu air, bukan air sumur, tapi air PDAM ya. Kalau air pam tuh aku kurang paham ya, nanti teman-teman bisa jelasin yang tahu kan. Soalnya aku taunya air PDAM kalau di sini, dan kalau air PDAM itu di sini tuh sumbernya dari sungai, teman-teman. Karena mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau aku tuh merantaunya di Kalimantan dan kebanyakan orang-orang sini tuh pakainya air PDAM. Kenapa nggak pakai air sumur atau sumur bor gitu ya? Nah, soalnya kalau pakai air sumur itu airnya itu teman-teman biasanya nanti itu kayak berkarat atau tayengan teman-teman ya. Jadi makanya kayaknya sih kurang cocok tempatnya kalau dibikin sumur ataupun sumur bor ya gitu. Soalnya di sini belum pernah lihat juga dan kebanyakan pakai PDAM semuanya teman-teman ya. Dan kalau pakai air PDAM kan di situ airnya udah disaring ya, tentunya udah dibersihin juga, jadi nggak kuning kayak air sungainya, enggak. Ya jadi kayak gitu. Nah terus airnya lancar nggak sih kak gitu kan? Masalah lancar enggaknya itu pinter-pinternya kita di sini sih ngatur waktunya teman-teman ya. Soalnya kalau pas jam-jam libur, jam-jam weekend, pas hari orang bersih-bersih mungkin ya, itu banyak pengguna tuh airnya ngalirnya kecil. Jadi kalau aku biasanya pakai airnya itu di jam-jam mungkin yang orang kiranya nggak make gitu. Kalau kita nyuci ya, biasanya nyuci kan orang di hari libur pagi. Nah pasti di jam-jam segitu banyak banget orang yang pakai air teman-teman ataupun Kak Yiyin. Jadinya tuh aku biasanya nyuci tuh, makanya di video aku sering banget ya aku nyucinya tuh pasti malam, karena aku menyiasati dari airnya gitu kan, biar airnya itu cepet ngalirnya. Soalnya kalau ngalirnya pagi pas aku libur di hari Sabtu atau Minggu itu biasanya airnya kecil dan alhasil juga kita nyucinya jadi tambah lama. Makanya aku siasatin nyucinya malam. Kalau untuk apa ya, pagi itu menurut aku mending pagi tuh pagi sekalian pas subuh ya, atau sebelum subuh kalau mau mandi atau segala macem. Karena kalau jam-jam segitu sih biasanya orang belum pada pakai, tapi kalau udah di atas jam 6, jam 7 itu air biasanya kecil, karena jam-jam segitu orang udah pakai air ya, udah pakai untuk mandi segala macem gitu kan. Jadi pasti airnya tuh juga kecil ngalirnya karena terbagi udahan. Jadi kayak begitu kak ya cara menyiasatinya.
Makanya airnya kelihatannya lancar banget ya, padahal juga nggak seperti yang dibayangkan. Padahal juga waktu itu pernah, kalau mungkin susahnya kalau air PDAM tuh kalau lagi pembersihan ya, kadang kan kayak kita nggak ada pemberitahuan atau nggak tahu mungkin ya. Jadi itu kadang habis isya, jadi kita tuh belum sempet ngisi air gitu, nggak ada penampung air, air tuh nggak ngalir sama sekali. Ya udah, alhasil kita harus nunggu. Itu pun juga nggak langsung ngalir kan, agak lama, mungkin tengah malam atau paginya gitu baru ngalir, karena lagi pembersihan di pusatnya. Jadi kayak gitu kak ya, suka dukanya kalau pakai air PDAM. Nah, kalau air PDAM tuh biasanya cuma aku gunain untuk nyuci-nyuci ya makanan dan juga pakaian, mandi. Kalau untuk masak biasanya pakai air galon ya teman-teman gitu. Soalnya dulu pertama kali pas kesini tuh, karena dulu kan di rumah seringnya pakai air sumur ya teman-teman ya, maka air sini tuh aneh gitu, kayak airnya bau berkarat atau bau tayeng, meskipun kayaknya airnya bersih gitu ya karena beda gitu. Tapi karena udah seiring terbiasa di sini selama kurang lebih 2 tahunan lebih, jadi tuh udah nggak ngerasain lagi aneh gitu kan. Gitu teman-teman ya ceritanya. Oke, jadi seperti itu ceritanya, panjang kali lebar ya bahasannya. Ini sampai udah selesai masak-masaknya. Jadi aku hari ini masak gori dan juga tadi ada goreng tahu sama ayam juga. Tadi juga bikin wedang jahe. Ini kita sarapan dulu teman-teman ya. Seperti biasa, sarapannya sepiring berdua. Jadi kalau teman-teman mungkin yang kurang suka ya nggak apa-apa. Kita ambil aja sisi positifnya ya, gitu. Oke, jadi kak, siapa tadi, Kak Iyin, begitu ya ceritanya tentang air. Itu emang panjang kali lebar banget kalau nyeritainnya, mungkin satu video juga nggak selesai. Jadi ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi kayak begitu ceritanya lah. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya insya Allah aku jawab di video lanjutannya ya, karena juga lumayan nyeritainnya panjang kali lebar. Jadi mohon maaf nanti kalau di video ini belum ada yang terjawab lagi pertanyaannya. Aku ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya ya, dan jadinya tuh video aku ada bahasannya. Ini tuh biasanya Pak Suami sambil nonton tukang ojek pengkolan ya, karena dia lagi suka nonton yang komedi-komedi. Nah ini tuh aku pakein sambal terasi teman-teman biar pedes, soalnya tuh sayurnya nggak pedes, karena kemarin aku tuh nggak beli cabai yang kecil, aku beli cabai keriting teman-teman yang warna hijau lagi ya, dan kayaknya tuh cabainya masih kayak muda-muda gitu, jadinya nggak pedes. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu videonya, mohon maaf ya kalau masih banyak salah dan kekurangan. Untuk teman-teman semuanya, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan, diberkahi, diluaskan segala rezeki dan urusannya juga. Kemudian hajat, cita-cita, doanya teman-teman yang baik ke depan semoga segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi teman-teman bisa ambil sisi baiknya, dan yang buruk jangan lupa juga untuk dibuang jauh-jauh dari setiap video-video kami. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.